Okay, hi guys, welcome back to my channel Bajila. Okay, ni vlog kita nak buat 24 hours dekat Starbucks dekat rumah. Bersama barista kita yang bakal membuka Starbucks ini, yang menjadikan rumah kita Starbucks. Aku Kijo. Kijo. Barista ke Kijo. Barista ke Kijo. Okey, barista ke Kijo. Okey. Okey, macam aku ni tolongmu lah, muka owner. Okey, aku ambil order, okey. Ambil order. Okey. Owner dia ambil order. Aku. Saya lah owner, saya lah waiter, saya lah apa lagi? Saya lah segalanya. Saya lah. Pemilik YouTube ini. Okey. First, kalau kita ada kedai, kita kena buka kedai. Baru aku boleh mari. Aku barista lah. Customer share aku. Kalau saya awak dengar. Kuduk. Ada yang pakai tudung warna biru gini. Ada topi tapal lah, mana dia barista di rumah lah. Okey. Ta-da. Okey, jom. First, kita kena buka kedai dulu. Kita menunggu customer masuk. Okey. Your first opening lagi tu. Promote online. Promote dengan TikTok pun tak? Bahagia. Tapi kat luar ni kan musim teo ais. Lah, budak kau pergi tau ni. Kau sempat kat beli teo ais. Aduh, aku pandai kat teo ais. Wow. Barista teo ais. Okay, sekarang kita sudah pun ada customer. Okay, meja pertamanya tu sudah ada customer. Barista. Waiter. Baca buku. Order. Yes, saya ke. Assalamualaikum. Panggil saya. Kamu ingatkan aku air, nunggu air. Air kamu ada sini. Okey, sini ada air. Sekejap, tengok. Okey, itu lidah sini. Okey, sini kita. Cik nama apa? Cik nama apa? Iskandar. Okey. Cik nak air apa? Kat sini ada toffee and nude latte. Katele. Latte macchiato. Okey. Karma macchiato. Saya nak karma macchiato satu. Karma macchiato satu. Cappuccino ada? Cappuccino. Ada. Cappuccino mungkin nanti lah. Karma macchiato. Karma macchiato. Kau sama ikut boleh kena aku lah. Cappuccino apa? Cappuccino. Caramel macchiato. Caramel macchiato. Dua. Caramel macchiato. Dua. Caramel macchiato dua. Okey. Barista? Ya. Yeah. Kita punya order? Ada ha. Caramel macchiato dua. Dua. Okey, dua. Nampaknya setiap aku tu buat tu memang patut nombor. Caramel macchiato. Okey. Sebab alas gelak dua-dua. Okey. Dua-dua alas gelak. Expect kelebihan. Caramel macchiato. Ha. Siapa hak makan caramel macchiato ni? Ni sebab saya tengok customer kita ni jadi ni mendung lah kau. Mendung. Kau ni untuk memutihkan badan lah. Kau ni pula untuk hilang kot-kot laki. Mana ada tu dah. Dan tunjuk sikit kau customer kita. Mendung lah kau tu. Kita kena capur lah dua ni. Antara dua ni untuk combo. So kita ni tahap-tahap keputihan dia lah. Kita kena masuk. Maaf lah sebab saya kekak. Sebab saya speechless dengan customer baru saya. Gitu. Kita pun tutup gini. Masuk. Lepas tu kita kena proses lah. Okay, kita kena baca lah. Okay, sini. Kenapa dok item malak ni sepeng dengan customer saya? Ni pula tahap-tahap untuk kesuci diri. Hak mana hati gelak tu boleh bubuk ni. So, hak ni kita masuk ni pula. Nyusuk aku. Customer ni udah dua-dua. Nampaknya kalau kita dah capu ni, esok bangun pagi tu, aku tu jadi ustaz. Bermain itu sikit-sikit dibenarkan syarak. Dan jika banyak, maka dilarang syarak. Suci lah buat. Siap. Satu air sudah siap. Kita hantar dulu kepada Abang Muiz. Maaf, dia nama Muiz. Okey, hok ni customer request suruh bubuh susu dulu sebab dia nak putih dulu. Customer kan saya kata hati saya ite. So saya tak si bubuh kopi dia. Mana pun hak ni? Lima.
Wow. Wah, cantiknya. Nampaknya barista dah berjaya untuk menangani hati customer. Nak ayak jadi bagi atas diri, geng. Caramel macchiato untuk awak. Oh, patut. Bola gigi. Cuba rasa. Tak minum balik dah. You untuk naik customer ke? Kau dari segi rupa yang ni A. Sudut ada, gerpu ada. Tanyalah bapa gerpu. Ni nak kau hati aku. Aku jatuh cinta padamu, walau baru ku mengenalmu. Pandangan. Sisi nak kena juga. Umur gitu nak kau cai makan kerupuk. Buat apa dah lah? Buat lah. Customer ding. Ding lah. Sedap. 9/10. Yakin rasa sama ke? Sama. Dapat poin 5/10. Boleh. Nanti jangan lupa update rate tu dalam Airbnb. Lepas tu nak tag story ni dalam ke apa? Trivago. Oh, jadi bagus kena OU. Si baguslah, kena fikir. Komen kat BMP. Eh, lama customer ni minum eh. Mana pada lah. Terima kasih. Kau air tu toksi. Ya, promosi tak nak bayar ni. Tak nak bayar. Boleh buat klik sekali lagi lah. Gitu? Gitu? Free. Kita. Bapa kedai goci. Masalah. Kau pasal kau minum air sini dah kena jadi zombie sekitar so kocak bawah. Dengan with a bit jaket orang lain. Customer tunggu nak customer pula. 6.5 hours later. Selepas 3 jam menunggu customer. 3 jam kau? Allah, tak laku dah kena kita ni. Mak wana baru take out ice. Dia pakai minum take out ice belakang. Lepas tu jarang menang lebih kopi ni. Itulah. Take out mak gana munggu-munggu. Sias tengah ras putih. Ya, kamu sias tengah. Sias tengah supik. Sias weh. Sias. Kalau pergi makan hayaki boleh free. Asyik kukus so high free. Jom. Kerja kita order. Settle. Cik nak order apa? Order pahit-pahit. Pahit-pahit sikit. Kita ada toffee nude latte. Kita ada latte macchiato. Kita ada caramel macchiato. Cik. Cik Afiq nak apa? Nak ayam manis-manis. Ayam manis-manis? Tak manis lagi ke muka saya? Semanis awak. Awak nak apa tadi? Ayam manis-manis. Ayam manis-manis. Saya caramel macchiato. Okay. Awak nak manis-manis je. Okay. Awak. Pahit je. Awak pahit? Pemuka dia. Tak ada tanya pemuka siapa. Dia lah pemuka dia. Okey, kalau yang pahit-pahit kita bagi dia toffee nude latte menyebabkan dia terkejut. Kedai nak tutup dah ni. Cepat. Okey. Terima kasih kerana order. Dia memang kena untuk pahit tu kena omelet sikit. Gini. Sebab pasal waktu abah bos. Gini. Oh, nak pahit tu dah. Napa sangat hidup dia tu tak manis. Tak manis ni. Hidup dia tu lebih manis. Bukan. Napa sangat pedo. Playboy. Tengoknya. Kok manis sangat ni tu sos dah Playboy. Sos dah Playboy. Tapi tak ada gawe. Tak ada. Napoknya. Napoknya situ kita buat kopi dulu deh. Okey. Aku akan urai ke dapur setiap kopi tu. Okey. Sangat bijak buat kopi. Bijak membijak. Lu makan api. Oh ya bos. Barulah otak tu sampai keluar, barulah dia membijak. Membijak situ, membijak sini. Membijak je, bijak je kita ni. Membijak kera. Okay, untuk first customer dia minta hot pahit. Okay, hot pahit. Setelah lama minum kopi, dia dah jadi customer baru. Dia customer pun dah staff baru kita. Sebab dia kata kopi kita sedap. Wow.
Okay. Saya akan huraikan untuk coffee nut latte ni. Customer request untuk coffee nut latte. So, dah letak je. Okay, untuk customer yang request coffee nut latte ni, saya tahu kehidupan dia tu, dia pernah bercinta. Tapi, ia ibarat gini lah. Tadi, aku buat kopi. Pahit gila. Usahakan masukkan gula, tapi kisah cinta kita. Si Yedi. Tu ingat siapa kau ni? Betul. Tu ingat siapa? Pahitnya cinta, kisah cinta dia tu. Masa lama pula ayo si Yedi nunggu. So disebabkan kopi ni kurang pahit, maknanya lepas ni hidup dia tu akan manis lah. Oh, kopi ni nampak jenis sikit. Oh, lebih air ni. Duk. Oh, kalau lebih air ni, bini pak ya pak ni. Okay. Oh, ada pula teh tu jadi betul dulu. Okay. Nisa bukan sekadar pandai buat air. Nisa juga pandai. Bodoh lelaki. Tak ada ni lah. Yang terpura. Sudut teh. Sudut. Bosannya pak. Tak tahu apa sudut ni besar. Sebab tak ada banding besarnya cinta saya kawuk. Begini rasanya cinta. Begini rasanya rindu. Sekarang ku jatuh. Jatuh cinta padamu. Tolong kocak. Tolong kocak, okey. Ya ni. Bukan sangat tak tercinta, bukan sangat barista. Dia juga tak buangmu. Macam boleh tahu belakang. Tadi dia ada macchiato. Macchiato, sebab macchiato. Dia nak yang manis-manis. Oh, macam customer kita yang sebelum ni lah. Yeah. Kan dah tadi. Yeah. Tapi masalah ni customer kita ni nampak tak mendung kan? Nampak cua-cua hal aku simbios. Okay, untuk saya nak explain untuk customer kita ni. Dia ni tak mendung manis-manis. Nampak dah turunnya susu putih, susu manis, jarang pok, pupuk, hidup payo. Tapi campur dengan gonipah ni pahit dulu sikit. Tapi kalau takut campur dengan gonipah, jadi pahit sepuluh dengan saya. Disebabkan kehidupan yang manis, so saya nampak tuwek tu, banyaklah masalah-masalah seguguk. What? Bro, what are you talking about, man? So kita kena minum, biar minum air-air panas gitu untuk mengelakkan pada seguguk tu. Kopi ni molek lah untuk masalah-masalah sekugu, sakit teruk. Okay, apa hong ni gini? Aduh, comel je hai dia. Mani pun tuwe. Cik Afiq boleh cuba? Cik Afiq ni macam Dr. Strange melakukan walaupun senyum. Nali. Iri aku cakap aku duduk kembali. Awak terlampau mengingati kisah manis awak kau. Oh. Panas lagi. Panas lagi. Okey, tak apa, tak apa. Kita customer on ni ketar nak minum. Eh, kata kopi ni tak pahit mana ni? Sepahit kehidupan aku. Boleh lah. Ya. Penuh susu. Susu saja. Sebab saya tak sewi. Tak cukup lah hidup awak pahit lah nak kopi awak. Terima kasih. So, macam mana, geng? Okay, berapa rate untuk barista saya? Korang boleh komen rate dekat bawah banyak-banyak. Dan terima kasih kepada customer saya kerana telah menghadiri. Menghadiri untuk pembukaan Starbucks di rumah saya. Tak ada bayar tak? Tak kena bayar. Tak ada bayar. Tak kena bayar. Pakai mega meja. Itulah je lah video kita pada kali ini. Next, korang nak kita orang buka apa pula? Komen dekat bawah. Pastikan jangan Nisa barista korang. Balilah. Jeng. Hai guys, jangan lupa dapatkan Biumi 3-in-1 Pamper Cleanser untuk mencuci muka korang. Dan korang tak perlu bawa banyak barang makeup. Kalau korang nak keluar untuk cuci muka ke, nak solat ke, kalau korang busy ke, nak kerja ke, korang just bawa Biumi 3-in-1, 3 fungsi utama yang boleh mencuci muka korang, merawat muka korang, melembabkan muka korang. Korang letak je dalam beg, senang. So, jangan lupa dapatkan Biumi, link dekat description dekat bawah. Bye.